pagi, Cik Saleh. Selamat pagi. Terima kasih, Mama. Duduk, Cik Mama. Jalil, tolong bawakan kopi kemari. Tak payahlah kopi, Cik Saleh. Terima kasih saja. Ni perlu apa ni? Cik Harun di mana? Cik Harun? Ada di ofis. Di atas. Ya. Nak jumpa dia? Ya, saya nak jumpa dia. Ya. Baiklah, duduklah ya. Saya pergi panggil ya. Terima kasih. Duduk, Cik Nomah ya. Selamat pagi, bos. Selamat pagi, Saleh. Mari makan. Terima kasih, bos. Bos, Cik Nomah datang, bos. Pasal cek ya. Apa lagi, bos, kalau tak pasal cek? Ano? Ya, bos. Selamat pagi, Cik Arun. Selamat pagi, Cik Arun. Nak cari saya? Ya. Bukan nak cari Cik Saleh? Bukan. Saya nak cari bos. Oh, saya ya. Silakan, bos. Perkara apa? Perkara cek. Cek palsu. Cik Arun telah memberi cek palsu pada saya. Cakap pelan-pelan sikit, Cik Norma. Nanti kalau kan saya dengar, itu saya malu. Kalau Cik Arun tak mau malu, tunaikan janji Cik Arun. Janji? Janji apa, Cik Norma? Cik Arun lupa. Dulu kan Cik Arun janji nak kahwin dengan saya. Kalau Cik Arun betul-betul nak kahwin dengan saya, lupakan soal duit tu. Cik Norma, sebenarnya bukan saya tak nak kahwin dengan Cik Norma. Saya tak. Tapi maklumlah sekarang ni, saya ni belum masuk akal balik lagi. Menghina? Cik Harun telah menghinakan saya. Kalau Cik Arun tak mau kahwin dengan saya, bayar hutang saya sekarang juga. Joli sana sini, minum, mabuk. Joli perempuan, sign bill itu bill ini. Pinjam duit saya. Utang kamu bayar. Hei! Saya tak mau cek, saya nak cash. Cash, kalau Cik Norman tak akan cash, cash kena tunggu 3 hari lagi. Kalau nak cek sekarang, saya boleh kasih. Betul ke cek itu ada duit dalam bank? Garanti, Cik Norman, garanti. Jangan takut, garanti ada duit. Kenapa hari bulannya lusa? Pas hari ini, besok bank holiday. Lusa baru ada duit dalam bank. Tapi ingat, Cik Arun, kalau cek kali ini spring juga, saya akan adukan perkara ini pada polis. Garanti ada duit, garanti ada duit. Bos. Cek yang baru bos kasih ni ada duit ke? Cek tu pun nanti spring juga tak boleh. Kalau dah spring buat apa bos kasih? Aku tak kasih dia bising. Dia bising peduli kan. Halo, Mr. Talib. Wajah ada ke? Ada. Ada. Duduk ya. Amak. Dia dah datang bos. Siapa yang datang? Nenek kau? Bukan nenek saya. Nenek bos. Cik Ceti. Halo, bos. Aku sudah baca apa-apa keluar. Ana awana. Ina wina. Ini dia. Pana dana mana padam. Ayo. Boci. Sekarang India ada baca ke? Sekarang ada belajar lah. Amma. Ma, wah ini apa cakap ini apa? Wina, wina, duna, widu. Widu apa cakap? Irumah. Runa mana rumah? Cina itu na tina ceti. Bocce. Ini India, belakang boleh pelajar bocce. Ya ga. Saya punya hutang dulu 3,000 boleh kasih tu. Mana ada hutang sekarang? Sekarang belum gaji lagi. Dia orang gaji semua sudah angkat bocce. Dia orang kuli yang dapat sekarang. Saya bos. Oh, itu macam enggak? Satu minggu belakang. Itu macam enggak? Ya. Tak apa, bos. Saya lain minggu boleh mari, bos. Bagus. Tapi, bos, itu orang mesti kasih bayar, bos. Selamat. Tak ada kasih kalau bos, ya. Polis sudah dekat sikit cerita. Ya, lain minggu ada, lain minggu. Thank you, bos. Thank you, bos. Lain minggu, ya.
Hello, operator. I want to book a train call to Johor Bahru, please. 3177. My number, 718-623. Hello? Rumah Datuk Mahfiz di sini? Bolehkah saya bercakap dengan Datuk Mahfiz? Boleh. Pegang sekejap, ya. Datuk, telefon. Hello? Hello, Bapak. How are you? Ini Harun cakap dari Kuala Lumpur. Hey, Harun. You a son of the gun, anak pistol. Apa kau mimpi telefon Bapak hari ini? Bapak, sebenarnya ini ada very important message. Saya nak kahwin lah, Pak. Nak kahwin? Kau ni serius ke ni? Sumpah, Pak. Sumpah makan sate 30 cucuk. Bapak nampak saya angkat tangan tak? Sumpah, Pak. Saya nak kahwin betul. Oh, bagus. Bagus kalau begitu. Berapa hadiah kau nak? Tak banyak, Pak. Around about $3,000. RM3,000, Pak. RM3,000? Pasal nak kahwin, RM4,000 Bapak kirim. Besok kau boleh terima. Bye-bye. Mr. Secretary, tolong masuk sekejap, kan? Mr. Secretary, kirim wang tunai RM4,000 untuk Harun hari ini juga. RM4,000? Ya, RM4,000. Baik, Datuk. Mr. Secretary. Ni Harun ni. Dia kata dia nak kahwin. Bolehkah dipercaya dekat mana? Setahu saya, Harun tu, Datuk, pemuda yang amanah. Dan dia tak pernah cakap bohong, Datuk. Oh, begitu ya. Kalau begitu, tambah RM1,000. Hantar RM5,000. Baik, Datuk. Dah? Belum tidur lagi? Belum. Ke mana abang pergi? Ha? Abang kata pergi sekejap aja. Alah, bos tu ha ajak abang pergi ke masjid dengan orang bersyarah. Abang pergi masjid pakai kot? Kenapa? Abang kau ingat pergi kot tak boleh pakai masjid? Ni apa? Pergi masjid tak boleh pakai kot? Bukan kot yang nak sembahyang, dah. Hati yang ikhlas tetap menghadap Tuhan. Tahu? Dah. Simpan baju ni. Abang mesti sakit dengan Eda betul-betul. Mana abang pergi tadi? Sumpah. Abang pergi masjid. Kalau abang pergi masjid, ini apa ni? Ini apa dekat baju abang yang melekat ni apa? Lipstick. Alamak, pecah tembelang. Jaga abang jadi saya tak bohong, Eda. Abang pergi joli. Abang pergi joli dengan perempuan ni. Selamat pagi, bos. Selamat. Kenapa dari kau sini? Dah bedal, bos. Pasal apa? Tak siapa ke ataupun betina mana ke dah pergi taukan lipstik kat baju saya. Saya balik rumah, dah mengamuk. Habis pekakar rumah, bertesuk pergi. Siapa anda balik macam tu? Jangan-jangan si Noria, bos. Pulang kau. Si Noria lah. Ibar lah. Jizah lah. Aku nak menari tak mau jaga. Ni kau datang nak apa? Nak minta cuti, bos. Cuti? Ya. Saya nak pergi hospital. Nak ambil injection. Takut kena blood poison. Blood? Kau ni gila ke? Bukan dia pukul dengan besi. Alah, tumbuk dari kau. Sudah pergi ke rumah. Cuti. Kau ni nak munting dengan saya sahaja. Itulah. Gila perempuan sangat. Sekilah lah. Noria. Halo, Mr. Charles. Ayuh. Saya panggil saja kau curi jatuh. Mana tak nak jatuh. Lu pekit macam kau. Halo, Mr. Charles. Pelan-pelan panggil lah. Sorry, Mr. Charles. Saya lain kali pelan-pelan panggil. Halo, Mr. Charles.
Lu mau cari bos kah? Amak. Apa macam panggil? Halo, Mr. Chale. Jangan, nanti ya. Saya perlu panggil. Bos. Cik Siti datang, bos. Cik Siti? Ya, bos. Cik Siti mana pula? Itu yang bawa payung tu. Oh, ya. Cik Siti Linggam, ya? Ya, bos. Panggil dia nak atas ke? Banyak aku takut dia. Wah, action lah, bos ni. Mentang-mentang dah masuk 5,000 timing. Panggil dia naik lah. Baiklah, bos. Ayah, ya. Bos panggil naik atas. Saya atas pergi. Ya. Amak. Hei, apa yang kau bisik-bisik tu, ha? Kau ingat apa? Bos kita ada hutang Cheti ke? Saya tak cakap apa-apa, Cik Saleh. Dia orang yang cakap. Eh, Bahlul. Bukan bos hutang Cheti. Kau tahu, si Cheti tu hutang dengan bos kita. Sudah, duduk. Buat kerja masing-masing. Cucu cembulan, ribu-ribu bintang lagi, mari ribu. Hati saya senang, ini hari buka banyak terindu. Ayah? Ya? Sudah selesai semua? Saya ini hari hati banyak senang. Hutan cuma sudah selesai. Ha. Ribu-ribu bintang mari, hati banyak suka bosi sudah kacik. Saya wabang-wabang mari. Ha, kau tengok? Bukan dia datang bayar hutang aja. Dia belajar nyanyi tu. Dia nak masuk bintang radio tahun depan. Kau orang pun kalau ada hati nak masuk peraduan menyanyi, pergilah belajar macam Cheti tu. Hello. Ya, bos. Di atas kejap. Saleh. Sekarang, barulah senang hati aku. Cik Siti pun dah selesai. Cik Norma pun dah selesai. Sekarang kau siapkan kereta, kita nak pergi melawat ladang, okey? Okey, bos. Pak Cik. Apa Cik? Bos. Pak Cik ni dah uzur, dah tua. Tak berat ke kerja macam-macam ni, Pak Cik? Kena cari makan, bos. Pak Cik ni berapa lama dah kerja di ladang ni? 40 tahun, bos. 40 tahun? Benar, bos. Itu semenjak bapak saya menjadi pengurus di sini? Benar, bos. Tak mandur? Ya, bos. Mandur. Mulai hari ini, gantikan kerja Pak Cik. Beri dia kerja yang lebih ringan lagi. Baik, bos. Pak Cik dalam 40 tahun ke, berapa hari, berapa kali Pak Cik pernah dapat cuti? Belum pernah satu hari cuti, bos. Tuan Mandur? Ya, bos. Sebelum Pak Cik ni dapat kerja baru, bagi dia cuti. Satu minggu gaji jalan. Baik, bos. Ha? Terima kasih, bos. Terima kasih, bos. Alhamdulillah, syukur. Mudah-mudahan Tuhan panjangkan umur, bos. Selamatlah, bos. Murah rezeki, bos. Nanti ya, tukar lagu. Tuan-tuan dan puan-puan hadirin sekalian, pada hari ini, kita semua pekerja-pekerja ladang berasa sangat-sangat gembira oleh sebab bos kita ni akan menyanyikan satu lagu keroncong. Lagu yang diberi nama, lagu apa, bos? Nyanyilah satu, bos. Baiklah. Lagu Keroncong Kuala Lumpur. Lagunya yang diberi nama Keroncong Kuala Lumpur.